Baru-baru ini kecoh di media sosial beberapa klip video memaparkan pertelingkahan antara seorang individu dipercayai bekas pegawai kanan tertinggi polis diraja Malaysia dan isterinya. Satu laporan polis telah dibuat oleh seorang peguam yang mewakili bekas ketua polis negara Tan Sri Musa Hassan yang mengesahkan individu dalam video perbalahan tersebut. Mengikut laporan yang dibuat oleh Ahmad Farouk Siddiq, Tan Sri Musa bin Tan Sri Haji Hassan telah datang berjumpa isteri beliau bertujuan ingin berjumpa isteri dan anak beliau bagi menyerahkan wang sebanyak RM5,000 untuk perbelanjaan dan juga membeli buku anaknya di sekolah. Kejadian berlaku di rumah isterinya di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Menurut laporan itu lagi, apabila Musa sampai ke rumah, isterinya meluahkan rasa tidak puas hati apabila menerima surat daripada peguam syariah. Isteri beliau telah mengeluarkan telefon dan ingin merakam video anak guam pengadu tanpa tujuan yang pasti, dan walaupun anak guam pengadu melarang isteri beliau daripada merakam. Isteri beliau masih berbuat demikian menyebabkan anak guam pengadu merampas telefon tersebut. Ekoran dari itu, isteri Musa telah mengambil sebatang kayu dan memukul Musa sehingga jatuh terduduk. Bekas ketua polis negara itu kemudiannya mendapatkan rawatan di pusat rawatan Universiti Melaya. Ni kau dengki pula dengan aku. Aku minta kau biar lawyer RM10,000, kau dah bagi tak? Aku tak bagi, apa aku bagi? Kenapa kau tak nak bagi? Kau nak ambil rumah belilah. Ha, lepas tu kenapa kau sibuk nak tuntut pula harta aku? Tak, aku tak tuntut. Kau hati semacam, kau pun hati semacam aku pasal apa? Aku setakat bebel tu, aku boleh gantikan kau, ha? Aku suruh kau. Kau tuntut aku, boleh tuntut. Aku suruh kau ganti aku. Eh, aku tuntut ke? Aku hak sebab aku saham hak kau, ini. Saham bisnes kau, China yang bagi, kau, kan? Kau tuntut aku. Aku sebagai isteri kau 10 tahun, aku jadi isteri aku kau. Aku apa? Kau beli rumah tu bukan duit kau. Tak ada kena duit kau. Tak ada kena mengenai duit kau. Hanya reno saja. Kalau kau tak puas hati, kau boleh pergi pecah balik, kau boleh sambung balik. Aku pun tak pergi pening kepala nak bocor-bocor macam tu. Ha, betul kau sibuk nak kacau rumah aku, kenapa? Kau dengki dengan aku kan? Kau dengki dengan aku kan? Kau dengki takut orang lain dapat aku, kau dengki kan? Kau dengki. Kau pun boleh kahwin lain dengan Cina tu. Lain dengki pasal apa? Aku tak ada pukul kau. Tak ada pukul lah. Tadi kau pukul aku. Buat handphone aku.